Rasanya beda, Pak. Pasti kue ini nggak dibikin dengan doa, Pak. Pak David. Mana ada lagi di zaman ini dikerjakan dengan doa? Namaku David. Aku Asih. Terimalah cetakan kue dan resep ini dari keluarga Pak David. Tolong, buatlah kue dengan berdoa seperti ibunya dulu. Dicoba? Enak. Gimana aku gak khawatir? Aku dengar katanya kamu ke kampung sendirian. Kamu lupa. Dulu kita tinggal di kampung. Dan sekarang kamu heran kenapa aku main ke kampung. Patri, jangan semua permintaannya diturutin. Mbak, hidup kita emang pahit. Tapi Mbak salah nyikapin ini semua. Jangan Mbak lihat semuanya jadi pahit. Mbak yang palsu. Bukan aku. David, lu tuh mau apa sih dari kakak gue? Dia tuh udah terlalu banyak masalah. Aku cuma mau seperti mamaku. Selalu kasih kue bulan untuk orang yang berarti. Jangan samain aku sama ibu kamu. Hidup kita beda. Kehilangan kamu dan kehilangan aku juga beda. Dunia kita beda.